Halo sobat otomotif, kali ini ada motor Honda PCX yang akan melakukan perawatan treatment nano ceramic. Oke, kita masuk ke tahap pemolesan pada Honda PCX ini. Dan ini warnanya doff, otomatis kita poles tahap pertama saja agar mempertahankan warna doffnya. Oke, setelah pemolesan selesai, kita masuk ke tahap detailing pada motor Hondanya, menghilangkan kerak-kerak yang menempel atau bekas polesan tadi. Kita bersihkan sampai benar-benar kerak yang menempel hilang semua. Setelah dicuci, kita masuk ke tahap nano ceramic pada Honda PCX. Untuk pelapisan nano ceramic, kita ke seluruh bodi kecuali bodi warna hitam atau bodi kasarnya kita tidak di nano ceramic. Dan ini hasil setelah ceramic coating Honda PCX.